Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Andi Kabirin. Di kesempatan kali ini kita akan meresep atau kembali ke setting pabrik Vivo Y75 5G. Oke, kasusnya di sini untuk akun Google-nya dia terkait dengan pemilik. Jika kita coba menghapus, dia terkendala di sini, terkendala pada akses orang tua. Oke, di sini untuk PIN orang tua dilupakan. Coba reset dulu dari sebentar sistem. Si reset. Nah, malam seperti ini terangannya. Oke, diblokir oleh admin IT Anda. Sini juga dengan keterangan yang sama. Kita langsung saja ke cara. Ya, kita matikan terlebih dahulu. Di dagang mana? Mau ya? Tutup. Apa dagang? Bah, marak biasa. Oke. Oke, sudah mati. Off. Atau off. Coba cara biasa, volume up dan power tahan bersamaan. Oke, masuk. Kita pilih recovery mode. Sorry, menggunakan tombol volume untuk opsi pilihan. Terus power untuk oke. Pilih recovery mode. Jauh-jauh pandi negara Surabaya ya? Jauh-jauh aning ini ya? Ini no. Puah ding kan? Kita pilih clear data. Oke, kita coba dulu clear cache. Oke, clear all data. Oke, return kembali. Sorry. Oke, sukses. Kita pilih restart. Oke, selesai. Coba menghapus atau membypass akun Google Vivo Y75 5G, dimana kalau keluhannya lupa akun atau lupa sandi akun Google untuk akun anak, karena yang akun orang tua, akses dari orang tua tidak diketahui. Ya, kita langsung setting awal. Kita pilih memulai untuk Indonesia. Oke. Oke, setuju. Oke.
kita hubungkan terlebih dahulu ke WiFi. Mulia 7578. Terus sudah terhubung. Kita tunggu prosesnya. Pilih dengan salin. Langsung lewati. Kita coba pakai sensor kunci layar. Terus pakai pola L. Ini berarti gender. Sukses. Nah, kita coba cek pengaturan, cari akun, oke, kosong. Oke, sukses. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share. Dan share sebanyak-banyaknya agar channel itu berkembang. Salam teknis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.